Salam jumpa kembali di channel Cara Atasi. Ya guys, kita jalan-jalan dulu, traveling ke Pulau Flores. Tapi sebelumnya, saat tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai, kita akan mencoba check-in secara mandiri karena telah tersedia fasilitas self-check-in di Terminal Keberangkatan Domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Fasilitas ini tujuannya tentu mempermudah pengguna jasa transportasi udara saat melakukan proses check-in, dan tentunya akan mengurangi jumlah antrean yang ada di area check-in counter. Nah, ini kita sudah sampai dan masuk. Dan terlihat ada 4 mesin self-check-in yang berdiri di area keberangkatan domestik. Yuk kita coba dalam menggunakan layanan self-check-in ini. Langkah pertamanya, pertama, hanya cukup mengetik nama lengkap dan nomor kode booking yang tertera pada layar mesin. Nah, setelah itu, penumpang bisa melihat data yang muncul dari nama lengkap, tujuan, dan pesawat yang digunakan sudah sesuai dengan pesanan. Jika sudah yakin dengan data tersebut, penumpang tinggal klik enter atau print boarding pass. Eris, kita lihat di monitor, proses pencetakan pass boarding sedang berlangsung. Oh ya guys, tentunya fasilitas check-in mandiri ini diperuntukkan bagi yang hanya membawa bagasi yang akan dibawa ke dalam kabin pesawat. Namun di sebelah mesin self-check-in terdapat alat timbang yang dapat dimanfaatkan oleh penumpang untuk menimbang berat bagasi yang dibawa oleh Anda. Jika tidak melebihi ketentuan berat bagasi kabin, penumpang bisa langsung menuju ruang tunggu. Jangan lupa tekan tombol subscribe, tombol lonceng, dan like. Okay guys, thank you for watching. See you next Flores Island. Bye-bye.